Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwani fillah, para pemirsa rahimakumullah, semoga kita diberi panjang umur sampai di bulan Ramadan, amin ya rabbal alamin, dan bisa menjalankan puasa Ramadan dengan baik, dengan barokah, dengan tenang, dengan khusyuk. Pemirsa, awal Ramadan tahun 1445, sebagaimana pengumuman yang sudah dilansir di website kemenag.go.id bahwa pemerintah baru akan melakukan sidang isbat pada tanggal 10 Maret 2024. Tertulis di sini, Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat atau penetapan awal Ramadan 1445 Hijriah pada Maret tanggal 10 2024. Sidang isbat akan digelar di Auditorium Haji Muhammad Rosidi Kementerian Agama Jakarta Pusat. Oleh karena itu, hari ini belum ada pengumuman atau ketetapan pemerintah tentang kapan puasa tanggal 1 Ramadan 1445. Jadi kapan kita terawih, kapan kita puasa, kapan itu tanggal 1 Ramadan, bagi yang mengikuti pemerintah silakan ditunggu sidang isbat tanggal 10 Maret jam 5 sore. Jadi dimulai jam 5 sore. Bagaimana dengan Muhammadiyah? Kita cek website Muhammadiyah. Judulnya, Muhammadiyah tetapkan awal puasa 1 Ramadan 1445 Hijriah pada 11 Maret 2024. Kita bacakan di alinea pertama, Muhammadiyah tetapkan 1 Ramadan 1445 Hijriah pada 11 Maret. Lalu Idul Fitrinya 1 Syawalnya pada 10 April. Dan puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah pada 16 Juni. Serta Idul Adha yaitu 10 Dzulhijjah 1445 pada tanggal 17 Juni 2024. Ini sudah fix. Pengumuman dilansir di website muhammadiyah.or.id. Kalau tadi Kemenag masih akan melakukan sidang isbat untuk menetapkan apakah 1 Ramadan itu jatuh pada tanggal 11 Maret atau 12 Maret. Lalu Muhammadiyah sudah menetapkan 1 Ramadan pada tanggal 11 Maret. Bagaimana dengan NU? Kita buka websitenya. Judulnya, Lembaga Falakiyah PBNU jelaskan prediksi awal Ramadan 1445 Hijriah. Kita bacakan. Ketua Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama LFPBNU Kiai Haji Syirril Wafa menyampaikan penegasan terkait awal bulan Ramadan 1445 Hijriah 2024 Masehi. Berdasarkan pengamatan posisi hilal baik dari sisi tinggi maupun elongasinya, Kiai Syirril menyatakan bahwa melalui pengalaman atau tajribah, hilal tidak mungkin dapat diru'yat pada tanggal 29 Syakban 1445 Hijriah atau tanggal 10 Maret 2024. Artinya apa? Berdasarkan perhitungan tersebut, ia menyatakan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah diprediksi bertepatan dengan tanggal 12 Maret 2024. Ini baru prediksi dari Lembaga Falakiyah PBNU. Jadi untuk jelasnya, PBNU sendiri dalam menetapkan awal Ramadan akan melaksanakan Ru'yatul Hilal. Jadi mengirim tim-tim untuk melihat
posisi hilal, kemudian merumuskan dan menetapkan kapan satu Ramadan. Tapi prediksi dari lembaga falaknya PBNU bahwa awal Ramadan adalah tanggal 12 Maret 2024. Para pemirsa yang berbahagia, bagi yang awal puasanya mengikuti Muhammadiyah, maka sudah fix bahwa Muhammadiyah memulai satu Ramadannya tanggal 11 Maret. Kemudian bagi yang mengikuti pemerintah, silakan ditunggu sidang isbatnya yang akan digelar tanggal 10 Maret. Dan bagi yang mengikuti PBNU, juga silakan ditunggu hasil ru'yatul hilal tanggal 10 Maret. Apapun hasilnya, apakah bersama-sama atau berbeda, semoga ini menjadikan barokah, menjadikan hikmah bagi kita semua, tanpa diwarnai perpecahan hati, tetap rukun, tetap menyatu, Tuhan kita satu, Allah subhanahu wa ta'ala, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ikhwani fillah, mohon maaf atas kesalahan kekhilafan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.